Facebook. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi dalam kelas Fardhu Ain di Masjid Ar-Rahman Alustar ya. Jadi insya-Allah kita akan mulakan dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma wa razuqna fahma ya Allah ya Tuhan kami. Tambahkanlah 'ilmu iman dan amal kami, lumbuhkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dalam segala urusan hidup kami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan teruskan kuliah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kuliah kita pada petang ni dengan surah Al-Anfal ayat yang pertama ya, muka surat 177. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil كما أخبرنا
تَكُونُ لَكُمْ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Okay, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Taala. Kalau sama-sama dekat TikTok boleh like lagi banyak-banyak ya, untuk attract viewers. Boleh sama-sama tuntun kita punya fardu ain kita pada hari ini. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersama-sama bersama-sama dalam majlis ilmu pada pada petang ini, iaitu dalam bab fiqah ya, dalam bab fiqah. Mudah-mudahan amal kita diterima, dan yang paling penting dalam hidup kita memanglah kita berharap supaya Allah menerima ibadah kita. Ya, kita minta Allah terima amalan kita, yang amalan dan ibadah kita. Kita hidup atas dunia ni sementara sahaja, transit sahaja untuk meneruskan kehidupan yang sangat-sangat panjang. Nanti di hadapan nanti bertemu dengan Allah, nak selesaikan apa yang tanggungjawab, apa yang nikmat-nikmat yang Allah bagi dekat kita, dan apa yang kita dah buat dengan nikmat tersebut. Jadi berat tu, kita dapat nikmat memang berat. Sebab itulah kita ni pun tak disarankan untuk jadi orang kaya. Sebab apa? Jangan kaya sangat. Kalau kaya, tak ramai orang kaya duduk dalam syurga. Tak ramai orang kaya duduk syurga. Yang ada sikit saja orang kaya yang ada dalam syurga. Nak kaya boleh, tapi aman rezeki-rezeki tadi tu gunalah sebaik mungkin ya. Sebab orang dalam syurga tak ramai orang kaya, banyaknya orang miskin. Jadi kita bukan tak boleh kaya, boleh kaya, tapi berpada-padalah. Kita kalau untuk akhirat tu kita dah siap, untuk dunia kita siap, lepas pencen nak duduk di mana, rumah tangga macam mana. Tapi bila akhirat kita macam leka, sebab dunia tarikan ni kuat sangat. Ya. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah bila Allah bagi nikmat kita dapat mengaji, dapat menuntut ilmu. Sekurang-kurangnya kelalaian-kelalaian kita sehari-seharian tu dapat tarik, dapat hilang kekelekaan kita, ingat balik kepada Allah. Majlis fardu ain, kelas fardu ain adalah kelas yang wajib ya, kat atas setiap orang. Dan macam Ustazah kata, kalau dia dah belajar daripada kecil sampai dia dah baligh, dia dah belajar dah fardu ain, dia tak payah main dah mengaji sebenarnya. Dia tak payah main dah, sebab fardu ain tu dia dah mengaji, dia dah faham, okey dah. Cuma sekarang ni masalahnya sebab kita tak mengaji masa muda. So wajib kata kita ketika tua. Ha? Okey, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Taala. Sahabat-sahabat dekat TikTok boleh tolong TikTok lagi pula dah. Boleh. Boleh tolong like lagi banyak-banyak ya. Sebab apa ni, kalau kita like barulah TikTok nampak yang ada orang suka dengan kita punya live. Kalau kita tak like, maknanya TikTok tak perasan. Dia tak perasan kita ada orang suka live ni. Mungkin TikTok tak ada, ya tak payah buka lah FYP besar, sebab orang yang tengok tu sikit. Jadi sebab tu kita minta bantuan sahabat-sahabat untuk like banyak-banyak ya. Saya boleh cakap di sebelah TikTok ni saja. Sebelah lagi saya tak boleh cakap. Sebab bila kita live memang kita tak boleh mention apa-apa, hanya TikTok saja kita boleh mention. Kita mention satu lagi, satgi dia tu. Dia tak tahu tahu. Jadi faham-faham jelah. Hak 12 sana tu duduk diam-diam. Ustazah baca juga sebenarnya. Ustazah baca juga. Ustazah boleh sebut TikTok saja. Okey, insya-Allah sahabat-sahabat TikTok teruskan live untuk bantu kita punya kelas. Okey, alhamdulillah, jazakillah khairan katsiran, Syidah yang solehah yang selalu update kat Ustazah ya, kelas kita. Kalau boleh kelas kita fardu ain bulan Ramadan kita on di sini, tapi di sana tu kita lebih pada puasa. Tapi fardu ain dah juga sikit, kita lebih pada puasa, tapi sini kita fardu ain juga. Fardu ain full. Okey. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang yang diwajibkan. Masya-Allah, alhamdulillah.
kita ni syukur pada Allah tergolong di kalangan orang yang mendirikan solat. Ya, ramai lagi yang tak mendirikan solat sebenarnya. Ramai lagi yang tak sembahyang, ya. Ramai lagi yang tak sembahyang, tak solat, mungkin tak ada didikan daripada kecil ataupun terleka tak macam mana. Bertebaran di mana-mana manusia tak sembahyang ni memang ramai. Jadi kita kena tengok balik, sembahyang diwajibkan ke atas setiap Muslim yang mukallaf ada lima semua. Ada lima semua. Sembahyang Zuhur, sembahyang Asar, lagi sembahyang Maghrib, sembahyang Isyak, sembahyang Subuh. Ada lima waktu yang diwajibkan dan diwajibkan oleh Allah kepada kita setiap hari. Allah wajibkan kita solat setiap hari lima waktu. Dan Allah sebut dalam Quran surah An-Nisa ayat 105 ke 103 muka surat 95. Boleh buka? Buka surat 95 surah An-Nisa ayat 103. Kalau kita ngaji Fadu'an, kita ada alhamdulillah, terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah berkati antum yang mana dah like ustazah punya live, ya. Alhamdulillah, ya. Semoga kita semua sama-sama berdakwah lah. InsyaAllah daripada duduk saja tengah hari ini, amailah kita tengok sat Fadu'an. Buka surat 95 dalam Al-Quran, mari kita baca. Cantik tudung ustazah, ustazah pun semakin comel. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tudung orang bagi. Tudung orang bagi. Alhamdulillah. Banyak sangat orang bagi tudung ni, tak ada nak pilih ni nak pakai. Hak jenis nak serika tu lambat sikit. Hak jenis tak apa nak serika serelup terus. Jenis nak serika tu sebab bila kita dah masak-masak semua dah penat, yang penat dah. Lepas tu nak pergi ambil baju tu kan. Buat kelang siap baju, buat kelang siap tudung, apa hak dalam-dalam semua-semua tak siap-siap atas katil tu. Tak atas katil. Segala cincin, segala jam semua tak atas meja. Oh, buat siap-siap dah. Memang satgi tu 4:30 mandi serelum semua. Satgi buka buh balik. Macam tu. Lepas tu hak mana yang tak serika tu lagi cepat daripada yang nak kena serika. Yang nak serika tu dah kelas depa tak pakai lagi. Tapi dah pergi otor dah kat dagu tu. Cuma tak pakai lagi, nanti ustazah pakai. InsyaAllah besok kita pakai esok lah. Sebab bila pakai tu depa dapat pahala. Dapat pahala insya-Allah. Okey, 103. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza ghamanantum fa aqimus salata. Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dah menyawa pula tengah-tengah nak ngaji tu. Okey, apa makna ayat 103 semua sama dengan? Seterusnya apabila kamu telah menyelesaikan sembahyang. Allah sebut, setelah kamu selesai sembahyang, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, ingatlah Allah ketika kamu duduk, ingatlah Allah ketika kamu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, ya, maka laksanakanlah solat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya solat itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di TikTok dan semua waalaikumsalam. Boleh pun nak teriau dia nak menyebut-nyebut. Nah, buka buku. Okey, waalaikumsalam semua. Minta maaf saya tak boleh mention saja. Saya mention satu saja, ya, di TikTok dan di medium yang lain, ya. Insya-Allah alhamdulillah. Semoga Allah berkati anda semua insya-Allah. Allah kata apa dalam ayat 103? Apabila kamu telah selesai solat kamu, selesai solat kamu, cuba baca ayat nombor 2, ayat 102. Cuba baca ayat 102 ni, tak usah baca dah panjang sangat. Ayat 102 ni adalah ayat solat jemaah ketika perang. Ketika perang. Bila kita perang, kita berperang, kita ada musuh, betul tak? Betul, kita ada musuh. Bila kita ada musuh, solat dalam keadaan kita takutlah bila ada musuh. Kita takut, kita tak tenteram, kita tak tenang. Ketika itu, solat kita jadi macam dalam keadaan takut. Solat orang dalam keadaan takut. Orang dalam perang, semayang mereka. Mereka ada dua kumpulan. Satu kumpulan semayang, satu kumpulan lagi duduk tengok. Dan mereka dibenarkan solat sambil pegang senjata. Sambil pegang senapang. Mereka solat ketika perang.
Lepas tu Mat ayat 103 dia kata selesai sembahyang, setelah selesai sembahyang. Maksudnya sembahyang apa? Hak dalam perang tadi lah. Yang mana dalam keadaan takut tadi tu, Allah kata ingatlah Allah ketika kamu berdiri, ingatlah Allah ketika kamu duduk, dan ingatlah ketika kamu baring. Makna kata manusia ni tidak terlepas dari tiga keadaan. Manusia tak lepas dari tiga keadaan. Apa dia keadaan dia? Duduk berdiri, doa berdiri. Duduk berdiri, orang kita kata duduk berdiri, padahal berdiri lah tu. Dah berdiri, duduk pula. Berdiri, duduk, baring. Ada terbang tak? Tak ada. Manusia semua ada tiga aja. Sama ada dia baring, dia berdiri. Sama ada dia duduk, ataupun dia baring. Allah kata apa? Selesai hangpa semayang. Tadi hangpa takut. Ada musuh. Hangpa semayang pun dalam takut-takut. Seorang semayang, satu kumpulan semayang, satu kumpulan lagi duk perhati, satu kumpulan rokok semalam. Lepas tu habis mai ke depan pula. Kan? Lepas tu Allah kata, bila hangpa dah habis semayang, hangpa habis semayang, hangpa kena hangpa kena ingat Allah. Allah kata ayat 103, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Maka ingatlah kepada Allah. Allah suruh kita ingat pada dia setiap masa. Setiap masa. Kita ni kadang-kadang bila kita penat kerja, masa kita semayang, kita semayanglah. Masa kita pikirlah, kita pikirlah. Lepas tu satgi bila kita dah letih, kita akan berehat. Kita berehat seluruh. Berehat sungguh ni. Badan berehat, otak berehat, mulut berehat, berehat sungguh. Allah kata jangan berehat semua. Tak berehat badan tak apa, hati kena ingat Allah. Hati kena ingat Allah, tak boleh, tak boleh berehat semua. Allah pesan suruh rehat. Tapi bukan rehat semua, rehat badan tapi kena ingat Allah. Jadi kita ni hati kita kena sentiasa ingat Allah. Allah kata apa? Siapa yang ingat dia, dia akan ingat kita. Allah akan ingat kita. Siapa yang ingatkan Allah, maka Allah akan ingat kita. Sebab tu bila saya semalam kan, ada video saya yang FYP dekat dekat TikTok kan, yang ustazah punya video, ustazah kata mintalah kepada Allah. Minta sendiri. Ustazah, anak saya tak dapat jodoh. Ustazah kata, kenapa minta? Ustazah minta lah sendiri. Ada yang komen, bukankah kita tak boleh minta dekat orang-orang soleh, minta kat kawan-kawan? Bukankah yang tu kita duduk dengar ceramah, yang selalu kita duduk dengar ceramah, orang kata pergilah minta dekat orang, pergi minta orang soleh-soleh, kawan-kawan. Mana tahu kot doa-doa ni pun mustajab. Itu saya jawab juga. Saya kata yang tu nombor dua. Faham tak? Yang tu nombor number one sendiri minta, sendiri bangun malam sendiri minta, apa yang mau sendiri minta. Ai ada juga tak kena betul itu, tapi dengar ceramah ai aku tak boleh. Rupanya kita tak boleh jawab. Orang apa betul? Betul tu memang betul. Tapi kita kena disuruh untuk minta. Okey. Suka hati. Suka hati apa? Lah ni orang habak. Minta sendiri tu lebih afdal. Sebab kita tahu apa yang kita mau. Dan kita minta dengan kesungguhan. Orang soleh pun kalau kita minta, boleh dia minta. Tapi kita tak tahu tahap keikhlasan dia. Saya kata nombor dua, bukan kita kata dia tak ikhlas. Dia pun ikhlas. Tapi ikhlas lagi haki. Hak kita, boleh silakan. Anjuran juga untuk minta tolong orang lain minta. Tapi hak nombor one tu siapa? Kita. Nombor apa? Nombor one. Number one. Okay, number one tu kita sendiri yang minta. Ada duk kalau nak suruh orang lain minta. Tak pasal masalahnya kita habit minta ke orang dulu. Netizen dulu. Netizen kena tahu dulu. Saya nak apa ni semua, tolonglah doa kat saya. Dia minta kat netizen. Dia buat dalam status. Buh dalam sana, buh dalam sini, buh dalam sana. Tolonglah doa kat saya. Itu dah jadi number one. Salah.
kita dulu disusuli dengan yang kemudiannya baru kita minta tolong orang lain. Ya, faham tak? Bangun malam dan kena merayu. Allah kata apa? Fazkurullah, zikirlah kepada Allah. Ingat. Allah selalu, bila kita selalu ingat Allah, kita duduk sesak, Allah bagi lapang. Kita sempit, Allah bagi luas. Kalau kita susah hati, Allah hiburkan kita. Tapi kalau kita tak selalu minta ke Allah, tak selalu zikir dan tak selalu ingat ke Allah, bila kita susah, tak dapat. Sebab tu ada orang komen tu, saya minta ke Allah lama dah tak dapat-dapat, sampai saya ingat Allah dah tak pandang saya. Sampai kita boleh buruk sangka dekat Allah. Padahal Allah pesan fadhkurullah, ingatlah pada Allah. Kita tak ingat pada Allah, bila kita minta berhajat baru kita cari Allah, lambatlah sampai. Ni kita kena buat habit ni selalu, tak boleh rehat. Hati-hati kita pun tak boleh rehat. Dengan apa cara kita nak ingat Allah? Asma'ul Husna ada 99 nama kot. Ingatlah. Ya Jabbar, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam. Macam-macam nama Allah kita boleh. Ya Ghaffar, Ya Latif, Ya Latif. Ya Latif, Ya Latif. Saya akan anjurkan satu benda. Amalkan satu nama Allah yang jadi amalan kita mulai hari ini. Cuba. Satu hari nak berapa? Saya bagi anjuran lah. Saya tak wajib ni, benda ni tak ada dalam dalil. Tapi sebab kita susah sangat nak ingat nama Allah, satu hari kalau kita suka 10-10, kalau kita suka 100-100. Jangan paksa diri, tapi jangan tinggal walaupun sehari, sampai mati. Boleh? Ambil 99 nama, sat kita tengok yang mana yang kena dengan diri kita. Kita kan jenis baran kan. Ambil yang latif. Ambil yang latif. Kalau tak sabar, ambil yang sabur, yang sabur, yang sabur. Kita ni jenis takut, ambil yang salam, yang salam, yang salam. Sehari 10 cukup. Sebab amalan yang terbaik adalah yang sikit tapi janganlah banyak-banyak sangat. Dia kata suruh buat 1000 hari tu, jadi buat 1000. Tak apa, saya 1000 boleh. Hari tu tak apalah 1000, hari yang sibuk. Okey, nak buat macam mana? Boleh juga kita buat lepas subuh 10, lepas asar, lepas zuhur 10, lepas asar 10, lepas maghrib 10, lepas isyak 10. Hak ni ya salam je. Hak kena dengan kita je. Jangan tukar. Jangan tukar. Hak ni yang isi rumahnya, jangan tukar. Hak kita dah pegang mandat dah ni. Ini nama Allah yang aku pegang sampai aku jumpa Allah. Yang ni yang aku baca, yang ni yang aku zikir. Nak apa? Nak kaya apa? Oh, ya kaya. Ya kaya pula dah. Ya Rani. Ya Murni, Ya Rani, Ya Murni, Ya Rani, Ya Murni. Dia nak kaya. Tapi dia kejaga lah kalau dia minta kaya tu. Allah mungkin boleh bagi kaya, tapi takut kita tak boleh nak mengurus harta kita bila kita kaya. Saya rasa tak perlu pun nak minta kaya. Tapi tak apalah, kita tak boleh larang orang nak minta apa pun. Kalau rasa sesuai, minta. Kalau rasa nak tenang, cari-cari nama-nama Allah yang boleh, makna-makna yang boleh membawa pada kepada ketenangan kita, dan jadikan dia sebagai zikir. Boleh nak? Kita buat buat dalam sujud boleh? Ya, boleh nak buat dalam sujud. Tapi apa ni, saya suka kalau kita lepas sembahyang lah. Kalau nak buat kalau kita nak buat zikir, kita takut nanti kita menambah benda-benda yang tidak ada dalam sembahyang tu, saya tak berani lah. Yang saya tahu, doa-doa dalam bahasa Arab boleh ketika duduk dalam tahiyat akhir, tu tak ada masalah. Takut kita zikir-zikir-zikir dia jadi takut menambahkan pula, saya tak berani nak kata. Jadikan zikir selepas sembahyang pun tak apa. Jadikan zikir selepas sembahyang pun tak apa. 10 subuh yang cepat. Kalau rasa 5, cukup 5. Tapi tak berhenti. 5 subuh, 5 zuhur, 5 asar, 5 maghrib, 5 isyak. Jadi maknanya sentiasa tak putus. Cari nama-nama Allah yang kita boleh zikir. Percayalah, bila kita sentiasa berzikir, Allah sentiasa ada bersama kita. Sebab tu kita punya pertolongan, bantuan tu tak jauh dengan Allah. Sekejap jadi sampai. Cuma bila kita ni susah sangat nak berzikir kepada Allah, sebab itulah dia lambat sampai.
Kita kata saya tunggu dah 20 tahun dah ustazah, doa saya tak mustajab lagi. Mungkin kita kena, bukan mungkin dah, kita kena duduk dan merenung balik apa benda yang aku sangkut dengan Allah. Kadang-kadang kita aurat pun sangkut, solat pun sangkut, fardu ain tak mengaji. Jadi kita ada gap dengan Allah. Sebab itulah kita jauh dengan Allah. Ya, kita kena perbanyakkan lagi dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kawan-kawan dekat TikTok. Silakan like teruskan dan di buku-buku boleh tolong share lagi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak ya. Alright, kita teruskan amalan zikir ni supaya menjadi satu amalan yang istiqomah dalam diri kita. Setiap orang mesti kena ada satu zikir yang dia tak pernah putus. Apa-apa saja tak apa. Tapi yang ni nama-nama Allah lah. Kalau nak buat yang lain pun tak ada masalah. Tapi nama Allah jangan tinggal lah. Saya pernah beritahu dulu kan? Tak ingat lah. Bukan nama Allah tapi zikir lain lah. Saya kata kena ada satu amalan yang sentiasa istiqomah yang tak pernah putus. Mungkin tak ingat aku. Tak ingat lah ya. Okay. Sembahyang yang diwajibkan ke atas Muslim. Tadi dia dah beritahu. Jadi maknanya... Allah Subhanahu taala telah mewajibkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh orang-orang Islam dengan 50 waktu sembahyang sehari semalam. Kita ada dah bincang benda ni sebelum ni. Ingat ustazah? Oh ingat. Apa ni Noreh kata dia ingat. Dia ustazah ada bagi tahu dulu. Kita dah pernah bagi tahu berkenaan dengan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, iaitu apabila Nabi Muhammad SAW Mi'raj, Nabi dah turun, Nabi dapat hadiah solat 50 waktu. Sehinggalah dikurang-kurang menjadi 5 waktu. Tetapi apabila kita buat, pahala dia sama seperti 50 waktu juga. Masya Allah. Allah ni dia atok masa sembahyang kat kita sehari semalam 5 waktu supaya kita tak lupa dia. Bangkit tidur, bangun tidur, sembahyang subuh. Tak ada lupa. Tak ada lupa kat Allah. Bangkit terus kena sembahyang subuh. Tu pun dia tak bebankan kita 2 rakaat saja. Sebab dia tahu, Allah tahu, sebab lepas sembahyang ni banyak orang nak pergi kerja. Orang nak buat kerja-kerja, nak mula kehidupan seharian. Maka dia bagi hanya 2 waktu, 2 rakaat saja. 2 rakaat saja. Allah buat minit je 2 rakaat. Kalau cara orang sibuk, buat hak rukun saja. Takbir untuk ihram, baca Fatihah, rokok, bangkit balik, sujud, bangkit balik Fatihah saja, bagi baca tahiyat, habis salah. Sat sangat. Kalau nak tinggal tu, nak tinggal tu memang orang tak jaga semayang lah. Kemudian kita kena bekerja. Sibuk lah kita bekerja ni. Bila bekerja ni memang sibuk. Sampai tengah hari, berhenti pula semayang zuhur. Dia tak pergi lupa lagi. Dia bagi lagi semayang zuhur. Habis dah semayang zuhur, mula balik kerja, sambung. Sambung sampai petang sebelum balik kerja, semayang sah dulu. Balik rumah, jam sana sini, semua jumpa dengan keluarga, sembahyang maghrib pula. Lepas sembahyang maghrib, makan, tengok anak-anak, tengok kerja mana yang ada kat rumah, sebelum tidur sembahyang syak pula. Jadi macam mana nak lupa? Tak lupa. Sehari 5 kali. Rupanya Allah kata tak cukup dengan 5 kali. Apabila anda berdiri, anda duduk, anda baring, anda tetap, Allah kata fadhkurullah, ingatlah Allah. Maknanya Allah pesan kita ingat setiap zikir yang paling besar dalam hidup kita apa dia? Zikir yang paling besar, yang paling utama dalam hidup kita apa dia? Sikit-sikit yang nak ambil ayat ni. Apa ni? Sabar. Okey, apa dia? Hadir majlis ilmu. Zikir juga. Amal soleh paling besar. Zikir paling besar? Semua yang paling besar? Zikir yang paling besar, amal soleh yang paling besar, paling utama, meninggalkan nahi mungkar yang paling utama, semua majlis ilmu. Sedekah paling besar, majlis ilmu.
Majlis ilmu. Zikir paling besar, majlis ilmu. Bertaubat kepada Allah yang paling besar, majlis ilmu. Taat kepada Allah yang paling besar, majlis ilmu. Dapat mengajar ilmu besar tak? Besar. Besar nikmat tak? Besar. Besar nikmat. Majlis ilmu fardu. Semoga Allah berkati antum semua. Amin. Kita zikir pun banyak mana pun dah kita zikir. Tak lawan main mengaji duduk sejam dalam majlis ilmu. Apatah lagi majlis ilmu fardu. Nak cari mana lagi? Bila kita mengaji fardu ain, kita tahu apa yang Allah nak, tahu apa yang Allah suruh, tahu perintah Allah, tinggal apa yang Allah larang. Jadi majlis ilmu tu paling besar dalam semua-semua benda, majlis ilmu. Jadi Allah kata bukan sembahyang saja, tapi zikir kepada Allah setiap masa. Amalkan zikir pada Allah, jangan rehat. Mulut dah berhenti, hati tak berhenti. Orang yang berzikir, 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 berzikir sampai terlena, maka dia tidak dituntut lagi berzikir ketika dia tidur. Tapi walaupun dalam mimpi, dia boleh lagi berzikir. Masalahnya kita biar dalam mimpi tak berzikir, mimpi ulang lah, mimpi orang ligat lah, mimpi jatuh bukit lah, lemah dan layang lah, nampak sangat lah kurang berzikir. Sebab tu kita tengok orang berzikir-berzikir banyak kali dah Allah tunjuk depan mata kita, betul tak? Orang duduk dalam perang tu, duduk koma tu boleh berzikir. Dia koma tapi dia boleh berzikir. Sahabat dekat muka buku memang usah-usah akan tengok tau. Dia punya komen nanti lepas balik nanti. Usah-usah akan tengok satu-satu. Cuma dekat TikTok ni tak boleh nak tengok. Sebab dia hilang. Dia hilang masa live ni, jangan boleh tengok. Dekat sini tak apa, usah-usah akan tengok kemudian. Jadi maknanya, orang yang sampai koma kan, duk bangkit semayang, pada tak sedar orang kerok, bangun, 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 bangun. Dia tak bangun. Panggil, orang panggillah nama dia adik, 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 adik. Dia, duduk baca Allah, 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 Allah. Mana kata dia ingat Allah sentiasa sampai dia terlena. Itu buah dia tu, sampai terlena. Kita tengok handphone sampai handphone terlepuk tidur. Basuh. Pegang, 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 terlepuk. Aduh, aduh. Sandang pula atas bantal. Sandang pula, dah tadi dah kelepuk atas hidung. Sandang pula, sandang, sandang, sandang. Lena lah lagu tu sampai ke habis. Nampak sangat lah. Tidur dengan handphone, jaga dengan handphone. Mana dia fadhkurullah? Jaga semua balik. Kita dah nak masuk lah bulan Ramadhan. Dia panggil duduk macam tu juga. Lagu mana nak buat ni? Ya Allah ya Tuhan. Itulah Allah kata zikir paling besar main mengaji. Sebab mengingat benda-benda yang kita dah lalai tu. Tak, telefon tepi, zikir. Allah, Allah, Allah. Nak zikir apa? Zikir lah. Ya, 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 apa, ya, apa, ya, ma, nama Allah. 99 nama. Pasal apa tak kaya-kaya? Saya tak mahu kata, ya, ma, ni, ya, ma, ni, ya, ma, ni, ya, ma, ni, ya, ma. Pasal apa tak tenang-tenang? Pasal apa tak sabar-sabar? Pasal tu. Okey, terdapat dalam hadis Isra dan Mi'raj sebagai yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Furiha an saqfi baiti wa ana bi Makkah, fa nazala Jibril sampai habislah. Thumma akhadha bi yadi fa araja bi ila as-sama, fa faradallahu ala ummati 50 salah." فَرَاجَعْتُهُ فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسٌ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ. Telah dibuka atap rumahku sedangkan aku ketika itu di Mekah. Zikir ustazah. Siapa tu? Ustazah. Assalamualaikum, pertama kali tengok live ustazah. Oh, kalau antum rajin share, maka ada orang baru yang akan tengok.
Tanya kepada yang tukang share tu. Kalau kita share, memang kita akan jumpa orang baru. Sebab dia akan lalu kat kita punya Facebook. Kalau kita tak nak share, mau orang tu je lah yang duk tengok tu. Sahabat-sahabat dekat TikTok, silakan share ya. Okey, telah dibuka atap rumahku sedangkan aku ketika itu di Mekah. Ini ketika peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum lupa, esok ni Nisfu Syakban ya. Selepas maghrib, selepas maghrib tu. Malam tu doa mustajab. Mustajab. Doa sangat-sangat mustajab. Esok berapa Syakban? 14 Syakban. 14 Syakban kan? 7 hari bulan kan? 7 hari bulan esok kan? Okey, 14 Syakban. Lepas tu maghrib tu malam lah, 15 Syakban. 15 Syakban. Oh, jangan tinggal tahajud. Please jangan tinggal. Jangan tinggal tahajud. So, doa banyak-banyak. Doa paling penting sekali, Rabbana atina tu pun dah cukup habis dah sebenarnya. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lepas tu doa bagi Allah tetapkan hati kita isi qomah dalam pengajian, isi qomah dalam mencintai Allah, isi qomah dalam mencintai Nabi Muhammad SAW, isi qomah dalam kebaikan, jauh kita daripada keburukan, daripada maksiat, daripada dosa. Terima terima amalan kita, paling penting tu terima taubat kita, ampun dosa kita, doa untuk kita, ibu ayah kita, adik-beradik kita, anak-anak, menantu, cucu, cicit, keturunan semua. Sebab kita bila kita tak ada keturunan tu semua, bawah doa-doa kita sebenarnya. Kita ni mungkin tok-tok kita doa kita dulu ni, yang kita boleh jadi hari ni, insyaAllah. Kalau tidak, kita pun lain-lain juga. Doa supaya kita dapat dihimpunkan bersama Nabi Muhammad SAW di syurga nanti, bersama kita semua ni, insyaAllah. Senang, rehat, bersukaria di dalam syurga nanti, insyaAllah. Mudah masuk syurga tanpa azab, tanpa hisab. Amin, insyaAllah. Kita pun semua tu masih lagi yang berpuasa, insyaAllah, doa-doa mustajab. Dan apa ni, paling penting, jangan tinggal tahajud dan doa sebelum subuh. Kalau yang yasin-yasin tu ada khilaf, ada yang kata kena, ada yang kata boleh baca dan tak boleh baca. Tapi kalau amalan macam mana, kalau nak baca, tak payah baca sampai 3 kali, baca sekali pun dah cukup dah. Nah, patut kena doa ya. Itu ni semua Syakban sangat-sangat penting ya. Doa dan amal saja. Lepas tu dia tanya, esok ada kalau kita dah buat malam tu tahajud, esok tu kalau kita tak puasa tak apa dah. Nama solat, nama pun sunat, puasa apa tu semua Syakban? Puasa apa? Saya tak tahu macam-macam dalam tu. Kalau kita orang tanya sunat, puasa sunat, tak buat tak apa dah, apa jawapannya? Nama pun puasa sunat. Tapi adakah puasa sunat semua Syakban? Kadang-kadang macam-macam mereka dapat, kebanyakan saya tengok mereka dapat daripada Google. Nah, tu jadi tak, jadi macam-macam tak ketahuan tu. Puasa Isnin Khamis dah cukup dah sebenarnya. Isnin Khamis dah cukup. Jangan tak mau puasa tu syaitan. Syaitan ni rajim. Syaitan ni rajim. Nah, itu saja masalah dia tu. Okey, yang lain semua tak ada masalah. Yang masalah tu kita. Kemudian Allah telah mewajibkan ke atas umatku 50 waktu sembahyang. 50 waktu sembahyang, lalu aku berulang-alik kepadanya. Kemudian Allah berfirman, ia hanya 5 waktu sembahyang dari segi kewajipan. Daripada segi kewajipan saja 5 waktu sembahyang, tetapi daripada segi pahala 50 pahala, 50 waktu pahala. Ya Allah, baiknya Allah kat kita, ya Allah. Kadang-kadang kita lah, kadang-kadang fikir kan, tak, memang tak, memanglah tak setanding pun. Malu dekat Allah. Malu sebab apa? Sebab bagi terlalu banyak, kita boleh kata saya rasa macam Allah tak pandang saya. Ya Allah, ya Tuhan, siapa? Siapa yang sedang anda bicarakan sekarang ini yang tidak pandang anda? Siapa? Kita sedang membicara dan menuduh Allah tidak pandang kita, sedangkan kita tidak pernah menuduh diri kita, kita jauh daripada tak layak langsung. Kita ni kalau tengok lah, daripada satellite lah kan, kita kecil besar ni kan, naik atas, hilang habis. Bumi pun hilang. Hak kita besar mana? Hebat tak mana? Tak ada hebat apa. Melainkan belah ihsan Allah je kita ni boleh hidup dengan tanpa apa, gatal kaki ke dek? Tanpa belah ihsan Allah, tanpa kata Allah tidak pernah melupakan makan minum kita, kenyang kita, tidur lena kita. Allahu akbar. Yang kita nak satu tak dapat, kita tuduh Allah. Yang banyak kita dapat, kita lupa Allah. Bismillah baca, alhamdulillah lupa.
masa nak makan tadi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftatu wa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adhaban nar. Bismillah ya ala barakatillah. Amin. Maka oh. Basuh pinggang. Hamba jangan duk bangkit saja. Hamba basuh pinggang. Mana dia? Alhamdulillah. Tak ada nak terima kasih. Kalau dengan Allah pun tak terima kasih, dengan manusia nak terima kasih. Pakai doa je buat dia. Teruk sungguh lah kita. Kalau tengok-tengok hari-hari teruk sungguh, memang tak layak dapat rahmat Allah. Tapi Allah dia bagi rahmat juga. Alah satu jadi tak bagi, tapi hal lain dia bagi. Allahuakbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Syukur sangat ya. Kemudian Allah kata apa? Menurut pandangan yang sahih, peristiwa Isra' berlaku pada 18 bulan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dengan demikian, semayang 5 waktu yang diwajibkan itu telah dimansuhkan, telah memansuhkan semayang 2 rakaat pagi dan petang. Ikut ajaran daripada Nabi Ibrahim. Jadi bila Nabi Muhammad SAW mendapat hadiah fardu semayang 5 waktu, maka masuklah semayang pagi dan petang yang Nabi selalu buat mengikut ajaran Nabi Ibrahim ya. Okey, dalil semayang disyariatkan. Okey, semayang ni disyariatkan dalam Al-Quran dan hadis yang menyebut tentang kewajipan sembahyang, kewajipan semayang. Di antaranya yang pertama, okey, mari kita baca ayat yang pertama muka surat 123 surah Ar-Rum ayat 17-18. Ni Al-Quran yang suruh nah. Kalau tak mau juga ikut Al-Quran, lepas ni jangan minta apa pun dekat Allah. Allah tak bagi dah. Cuba baca kan. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wahina tuzhirun. Sadaqallahul azim. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu subuh. Petang hari Allah kata kenalah bertasbih kepada Allah petang dan subuh, dan segala puji di langit dan di bumi, dan di waktu kamu berada pada petang hari dan waktu zuhur. Ibnu Abbas kata maksud di petang hari yang Allah sebut dalam ayat ni adalah semayang maghrib, semayang isyak, semayang maghrib dan isyak. Dan subuhnya semayang subuh, petang harinya semayang asar, dan waktu zuhur adalah semayang zuhur. Maknanya Allah suruh bertasbih 5 waktu. Jadi tak ada waktu lain, hanya yang ni saja yang wajib. Buat 5 ni saja yang wajib. Malas sangat nak semayang rawatib, malas nak semayang duha, tak apa, tak berusaha. Malas sangat nak semayang malam-malam last sekali tu semayang witir, tak berdosa. Malas nak semayang tahajud, tak berdosa. Tak berdosa pun malas semayang. Okey, tak mau semayang tahajud, bangkit semalam berdoa. Tuan tak kata kan baring pun boleh, baring kan boleh, berdiri boleh, duduk boleh, baring boleh. Jaga pukul 4:30, malah nak mayang semayang tahajud, tak apa. Angkat tangan doa. Angkat tangan doa. Kalau dalam hati tu dia kata, kalau saya rokok, saya sujud, saya duduk tahajud akhir, kan ustazah kata boleh doa apa-apa saja dalam bahasa Arab dan paling mustajab ketika duduk. Boleh tak kalau saya nak doa Melayu dalam hati? Boleh nak baca dalam hati, tapi bukan doa. Dalam hati tu apa dia? Lintasan ni niat. Niat pun boleh juga Allah makbulkan kalau kita niat. Tapi doa is cakap. Jangan bisu. Cakap. Tak tahu nak cakap Arab, lepas semayang cakap Melayu. Dia dah kalut juga, tapi tak boleh cakap Arab. Tak usah cakap, tak usah. Tak baca dalam hati. Tu doa bak dalam hati bukan doa. Handuk diam saja tu takut batal semayang lagi. Pasal mana diam? Semayang ni happy-happy kena bagi salam. Ya duduk diam, tetap duduk diam. Waduh duduk karak. Duduk karak bahasa Melayu. Habis-habis dah baca, bagi sayang. Lepas tu lagi nak cakap Melayu juga, angkat tangan. Faham tak?
Kalau lepas tanya tu, tak kira dia berjelak. Kita jawab, dia jawab, kita jawab, dia jawab. Faham, faham lah. Line putus pula. Pasal apa line putus? Okey. Okey, sekarang ni dalil yang tadi tu dalil ya. Jadi firman yang kedua. Firman yang kedua yang tadi kita baca tu lah, inna solata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sembahyang itu adalah kewajipan ke atas orang-orang yang mukmin. Mukmin yang ditentukan waktunya. Kata orang mukmin lah, kata orang beriman. Jadi kan sembahyang ni diwajibkan, diwajibkan kitaban, kena diwajibkan makhuta maktuban, maknanya yang ditetapkan, wajib dan tetap. Tak boleh sat lagi sembahyang subuh dia nak sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur dia nak sembahyang maghrib. Dia suka-suka hati, tapi cukup lima. Dia buat katun juga, dia buat katun. Tapi cukup lima. Tapi waktu subuh dia sembahyang isyak. Waktu zuhur dia sembahyang asar. Dia suka-suka hati, tak boleh. Dalil ni yang kata, pasal apa tak boleh? Pasal apa tak boleh ubah? Tak boleh sebab inna solata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sembahyang ke atas orang beriman ni tetap. Waktu yang ditetapkan. Ada satu anak murid saya ni, dia baru mengaji. Dia baru mengaji, dia kata, ustazah, saya ni bukanlah jenis orang yang sembahyang. Saya barulah nak jadi orang baik lah, nak berubah lah. Nak berubah. Jadi saya ni, saya nak start dah sembahyang. Dia dah belajar, dia main bengkel solat. Dia menangis-nangis, dia main bengkel solat. Sebab dia macam terkejut sangat benda yang tak tahu jadi tahu. Ni orang tak sembahyang. Nikmat dia tu. Nikmat dia tu macam kita dah tahu dah sembahyang. Kita taklah teriak sangat kan. Seronok lah kan. Biar-biar dia seronok lah. Seronok dah dapat ilmu kan. Ada juga orang yang menangis kan. Ada yang call saya menangis. Buat dah. Lepas pada bagi solat tu. Ya Allah, ustazah, saya tak sangka sampai macam ni banyak yang sembahyang. Sebab dulu bila orang habak bagi solat, saya malas nak pergi. So dia ingat aku macam biasa lah. Bagi solat nak jangkau sangat. Bila kita pergi, ya Allah, baru saya tahu. Ya Allah, banyaknya saya tak tahu. Lepas tu, buat pada tahu. Okey, saya tambah, saya tambah. Okay. Lepas tu tak apa. Dia kata, jadi dia kerja dengan orang putih. Bos tu orang putih. Orang putih tu tak bagi dia berhenti sembahyang. Sebab dia berapa tahun dah kerja, berapa belas tahun dah kerja. Tak sembahyang. Mumpat tu tak sembahyang. Kerja berapa belas tahun tak pernah sembahyang. Tapi Allah bagi hidayah kat dia. Dia start dah. Bila dia main bengkel solat, dia insaf, dia nak sembahyang. Dia bertaubat. Yang syok ni dia hebat kat saya. Dia buat kerja seminggu dah. Bangkit subuh sembahyang semua. Jam. Dia sembahyang siap-siap. Subuh sembahyang siap-siap, zuhur sembahyang siap-siap, maghrib sembahyang asar, sembahyang maghrib sembahyang isyak, sakit badan tak ada sembahyang dah. Pasal dia sembahyang dah habaq lima waktu. Atau ya. Sagi kan bila dia semua kerja, bos dia tak pergi berhenti. Dia ingat boleh batu. Batu baru dia tanya. Habis dia buat kerja berapa lama tu baru dia tanya. Dia tanya, dia kata, boleh kau buat macam tu? Ustazah, astaghfirullahaladzim. Tersandang, ustazah. Awah, cik mengaji tak habis, cik. Mengaji tak habis. Jadi dia kata, bila bos dia tak pergi semayang, dia semayang tak siap dia cover. Dia cover, dia bangkit awal. Untuk menyudahkan lima waktu semayang tu. Lepas tu, dia pergilah kerja dengan senang hatinya. Nampak tu, lagu tu pun ada anak. Lepas tu, teriak juga lah ustazah perasan pandai. Rupanya hampir. Alhamdulillah kalau teriak tu bagus lah tu. Tapi bengkel solat ustazah lepas kita teriak. Okey, jadi maknanya saya kata jangan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Tak boleh ubah masa dia tetap. Tak boleh. Macam kita semayang, lambat ingat masuk lohak, mayang dulu lah. Orang tak bangkit, mayang dulu. Mayang lohak, masuk lohak, mayang dulu. Kalau tak mengaji, dia buat pala tau. Padahal dia tak tahu dia buat pala tau. Padahal dia tak tahu, buat pala tau. Jadi dia nak sembahyang, tak boleh. Kalau kata waktu zuhur, gelincir matahari. Masuk waktu zuhur, gelincir matahari. Bila habis lohak?
Kita kata lohok lah, zuhur lah. Tapi kalau orang Terengganu, Kelantan tu, dia maghrib dia panggil apa? Gorib kan? Gorib. Betul ke? Tak betul ke apa nama? Asal bagi dia pun dia faham, dia tahu kot. Garib. Betul Ustazah, ada syarikat yang tak bagi waktu semayang, kena pandai-pandai cari sendiri. Siang kat dia nak semayang, dia pandai-pandai cari sendiri. Okay. I rest my case. Okay, lagi cakap tak betul. Okay, jadi kan gorib dia berkata. Betul lah gorib. Tapi dia punya ronah dia tu. Ronah dia tu takut lari. Gorib. Okay. Kami kata lohok. Lohok tu makna zahar. Garib. Ada yang garib, ada yang gorib. Bahasa kan tulis, jadi kita pun tak tahu. Okay, lohok. Masuk lohok tu lambat lagi. Lagi 5 minit je lagi. Kalau semayang lambat, tak pergi kejar masuk. Jadi mayang dulu boleh tak? Tak boleh. Tergelincir matahari masuk zuhur, habis zuhur bila? Bila badan badan kita sama panjang dengan bayang. Kita ukur badan kita 5 kaki, 4 inci. Bayang tu, ujung tu di bayang tu ukur 5 kaki, 4 inci juga. Maka habislah waktu zuhur, masuk waktu asar. Okeylah, phone rosak, jam hilang. Tengok bayang tu, pergi duduk tengah-tengah tu. Jam hilang, jam rosak, telefon hilang. Lah dia tak ada apa nak tengok waktu maghrib, waktu zuhur, asar masuk waktu mana. Cek berdiri, cek tinggi mana? Cek suruh orang pergi ukur. Bayang tu sama tinggi tak dengan cek tak? Sama tinggi, maka habislah waktu zuhur, masuklah waktu tak apalah, mayang siap-siap pergi lah. Tak gaduh mayang lah. Jangan. Yang boleh ni waktu jamak dan qasar saja. Jamak saja, musafir boleh. Musafir lalu ya, yang musafir tak lalu tak boleh. Okey. Jadi ayat sebelum, kalau dalam ayat ni, sebelum ayat ni dia cerita tentang peperangan, maknanya orang yang dalam musafir, orang yang dalam perang, sembahyang cukup 4 waktu. Tapi kalau dalam kalau orang biasa sembahyang cukup 4 waktu. Kalau orang yang dalam perang, orang yang dalam musafir, sembahyang 2 rakaat saja. Boleh qasar. Sebab tu dia kata, apa yang mengantuk orang kemari dari hidup? Telangin masuk dalam. Okey, dia kata apa? Dia kata tak saat ni, dia kata ayat ketiga, dia kata 103. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, mana kamu bukan lagi musafir, kamu bukan lagi dalam perang, kamu dah aman, maka laksanalah solat itu sebagaimana biasa. 2 tadi tak boleh dah, jadi berapa? 4. Tadi sembahyang takut-takut kan, 2 bulan tak boleh dah sembahyang macam biasa. Lepas tu dia kata kena kita bama kuta. Tetap, wajib dan tetap. Tak boleh ubah dah. Lah ni, kita masalahnya, Allah bagi kat kita masa semayang, tak boleh ubah. Tapi ramai orang suka ubah masa semayang. Ubah masa semayang. Sepatutnya, kita kena ubah masa kita bagi sesuai dengan masa semayang. Faham tak? Bila semayang tu, time tertentu, dia ubah. Jadi dia akan buat kerja-kerja dia, time semayang tu dia tinggal, dia ubah. Dia nak pergi qada satgi. Dia ubah lah tu. Semayang pula satgi, dia ubah lagi, dia qada pula, ataupun dia tak semayang langsung. Sepatutnya apa yang Allah bagi daripada ayat ni, apa yang kita kena buat, kita kena sesuaikan waktu semayang. Nak pergi berjalan tak mana pun, time semayang tak boleh ubah. Semayang tetap sehari 5 kali. Itu yang setengah orang bila musafir dan lambat dalam kapal terbang, semayang dia tinggal 3 waktu je. Sidah pula lagi seorang hidung. Teruk semua lampau. Sejuk lah. Jadi maknanya kita tengok orang sekarang, dia ubah masa semayang. Bukan dia ubah masa dia untuk sesuai dengan masa.
pasal sembahyang. Kita kalau musafir tak susah lah. Subuh sekali, Zuhur ngasak sekali, maghrib insya hujung sekali boleh bayang. Apa masalahnya? Kan senang saja. Tapi tetap akan sembahyang. Sebab tu apa keadaan pun, waktu sembahyang tak boleh ubah. Cara sembahyang boleh ubah. Kalau sakit boleh ubah. Berdiri boleh, duduk. Lepas kalau tak boleh duduk boleh baring. Kalau tak boleh baring boleh menelentang. Terlentang. Terlentang. Menelentang. Terlentang. Kalau tak boleh terlentang, isyarat mata. Kalau tak boleh isyarat mata, hati. Maknanya cara semayang tu boleh ubah, tapi waktu semayang boleh ubah tak? Kita mampu tak? Maktubat. Mampu tak? Tetap, tetap, tetap. Subuh tetap, Zuhur tetap, Asar tetap, Maghrib tetap, Isyak tetap. Kalau siapa nak langgar benda ni, silakan langgar. Yang cakap ni siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103. Siapa nak tak mau buat? Aku tak mau buat. Suka hati aku. Silakan. Duduk atas bumi Allah, makan rezeki Allah, hidup dengan udara Allah, duduk nikmat Allah, tapi tak mau sembahyang, tak mau dengar cakap Allah, silakan. Tunggu hari kamu berjumpa dengan Allah, jawablah kamu depan Allah apa yang kamu nak buat. Silakan. Tak ada siapa larang. Silakan. Nabi dah mai dah. Nabi dah bagi, dah sampai wahyu dekat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sampaikan dakwah kepada para ulama. Nabi wafat, ulama ada. Ulama sampai. Dah sampai waktu nak? Okey. Ulama dah sampaikan dah kepada kita. Jadi apa lagi masalah kita tak mau dengar cakap? Kita nak buat undang-undang kita sendiri? Silakan. Silakan. Betul? Waktu semayang tak boleh ubah, cara semayang boleh ubah. Tengok keadaan ya, cara semayang boleh tengok keadaan. Okey, kemudian kita tengok di sini, di antara dalil-dalil hadis ialah hadis berkenaan dengan peristiwa inna solataka nas'al mu'minina kita bermakutan. Memang banyaklah kalau kita nak bahas sebenarnya. Sarimah hilang dah Sarimah? Melayar? Sudah melayar? Sarimah okey. Awak hari ni ramai orang lena ni. Sejuk sangat. Kita bercakap sampai tak berhenti depa duk Rupanya ustazah bukan bercakap berceramah kat depa, ustazah tengah nyanyi. Ustazah tengah nyanyi kat depa. Okey, jadi kita akan tengok di sini di antara dalil hadis tu, Syidah. Nah. Nanti kita tengok lagi nah. Tapi apa yang kita kena buat sekarang ni adalah jangan lupa besok selepas maghrib ya, selepas asar, ada orang kata selepas asar, ada kata selepas maghrib. Najibul Syaban tu dah start dah. Jadi jangan lupa banyakkan doa, sebab doa lah yang sebenarnya menghubungkan kita dengan Allah. Doa lah sebenarnya yang menunjukkan kita benar-benar berharap kepada Allah. Panggillah nama-nama Allah dengan lembut, panggillah nama-nama Allah dengan penuh rindu, dengan penuh kasih, dengan penuh sayang, dengan penuh berharap. Jangan macam ni ya. Ya salam, ya salam, ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Ya latif, ya latif, ya latif. Jangan ah, jangan buat centu. Faham tak anak murid sekalian? Murid-muridku. Okey. Anak-anak yang solehah betul faham tak? Ya Allah ya Allah ya salam. Ya Allah ya salam. Sebab tu kita kata bangun, kalau dengan suami pun duk jauh-jauh. Bagi kita tu rasa kita dengan Allah. Dengan kita dengan Allah kita macam merayu. Kalau kita ada suami dia kacau kan, macam ya lebih-lebih tak kaya ni. Duk jauh-jauh, duk jauh-jauh. Seorang sembahyang tanah, seorang sembahyang tanah. Nak minta, nak minta, nak minta. Jangan siapa dengar, kita nak minta. Hilang tu kan. Duk lalu pimai-pimai angkat kotak tu, angkat kotak ni. Kacau betul lah. Hilang tu kan, hilang khusyuk. Duk diam-diam. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah. Selama satu jam kita berada dalam majlis ilmu yang penuh barakah, yang penuh boleh menangis ustazah merintih memanggil begitu betul-betul. Penuh barakah, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang Allah. Jangan rasa jauh dengan Allah. Allah sentiasa ada ya Allah. Allah sentiasa peluk kita dalam Allah peluk kita dengan kasih sayang, Allah peluk kita dengan cinta, Allah peluk kita dengan penuh rindu.
Cuma kita ni kan lepaskan pelukan Allah. Kita lepas dan kita tempis pelukan Allah. Peluklah Allah dengan rindu. InsyaAllah malam ni, malam esok ya, malam yang sangat mustajab doa. Antara malam-malam yang sangat mustajab doa ada lima. Malam Aidil Adha, malam Jumaat, malam Aidil Adha,